Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Rela tak makan demi anak. Kisah ayah beli empek-empek ini bikin haru. Dikutip dari Jakarta. Tunjukkan kasih sayang dengan cara berbeda. Sosok ayah yang satu ini sukses bikin netizen terharu dan tersentuh setelah rela tidak makan demi sang anak. Jika sosok ibu lebih suka menunjukkan kasih sayang secara langsung, berbeda dengan sikap para ayah yang lebih suka memperhatikan dan menunjukkan rasa kasih sayang mereka ke anak-anak dengan cara yang tidak tertebak. Seperti curhatan yang dibagikan salah satu pengguna Twitter lewat akun sharing tentang makanan @ffas 16 Desember. Pengguna Twitter ini menceritakan kasih sayang sang ayah yang sukses membuat netizen lain terharu. Bahkan iri karena tidak mendapatkan perhatian yang sama dari ayah mereka. Hari ini bapakku bohong lagi, tapi aku pura-pura nggak tahu. Jadi bapakku beli empek-empek siap goreng di Abang Sayur buat aku. Barusan ini aku goreng, aku bagi jadi 2 porsi buat dimakan berdua. Cerita pengguna Twitter tersebut lengkap dengan foto empek-empek goreng yang sudah dipotong dan disajikan dengan kuah cuko dan irisan mentimun. Tapi bapakku bilang tadi udah makan empek-empeknya. Padahal aku tahu bapakku cuma beli 1 porsi empek-empek. Kenapa sih bapak suka begitu? Bikin anaknya sedih dan terharu. Selalu mikirin kesukaan anaknya, tapi gak mikirin dirinya sendiri, pungkas pengguna Twitter tersebut. Di akhir curhatannya dia juga menjelaskan meski empek-empek yang dibeli sang ayah dibagi jadi 2 porsi, tapi rasanya tetap enak dan nikmat untuk dimakan berdua. Rupanya kisah sederhana dari pengguna Twitter tentang kasih sayang ayahnya ini berhasil membangkitkan sisi emosional pengguna Twitter lainnya. Setiap dengar, baca, atau lihat orang tua hebat kayak gini tuh selalu bertanya ke diri sendiri. Bisa nggak ya aku jadi orang tua kayak gitu nantinya? Takut banget kalau aku nanti gagal jadi orang tua. Komen @ada. AA ikut terharu, Manuel ayahku, aku goreng ayam 3 biji. Dengan maksud biar sekali goreng untuk aku juga. Tapi aku biarin ayahku makan dulu. Nanti aku nyusul malah dimakan abis. Mana tinggal itu doang lauknya yang ada. Curhat @dep yang bikin ngakak. Bapakku juga kayak gitu. Setiap aku tawarin bilangnya udah makan aja. Padahal belum makan. Akhirnya aku tiap makan bareng bapak, makanannya aku sisain setengah. Bilangnya kenyang, biar bapakku makan juga. Komen netizen lainnya. Selain kasih sayang ayah yang sering ditunjukkan lewat perhatian kecil, banyak juga kisah lucu bahkan tersentuh lainnya seputar perhatian ayah kepada anak-anaknya lewat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.